Sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan nekat mencuri tabung gas 3 kg yang tengah terpasang di kios laundry. Aksi mereka ini pun terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik saat dua pencuri beraksi mencuri sebuah tabung gas 3 kg di kios laundry di Jalan DI Panjaitan, Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat jelas pelaku pria dengan santai melepaskan tabung gas yang sedang terpasang di atas meja. Ia beraksi saat karyawan laundry yang sedang berada di bagian belakang. Sementara pelaku perempuan yang diduga tengah hamil berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi. Usai beraksi, kedua pelaku yang diduga suami istri ini pun langsung pergi meninggalkan kios. Lagi sholat maghrib. Oh, sholat maghrib. Iya. Itu kita lihat dari CCTV, kenal nggak dengan pelakunya, Den? Nggak kenal, Pak. Olehnya kan itu. Aku wong itu nggak pernah lewat di sini, jadi nggak tahu. Jadi pas kita tahu hilang itu gimana? Ini pas ke depan, pas nyinggok apa pengeringan. Aku nggak kasih lagi kasnya. Kini kepolisian sektor Seberang Ulu 2 Palembang masih menyelidiki kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.